Kegagalan jasa pendukung adalah kesalahan, masalah, ataupun error yang terjadi dalam penyampaian jasa. Penyebabnya bisa jadi yang pertama adalah human error, adanya kesalahan di manusia. Penyebab yang kedua adalah kegagalan dari jasa pendukung. Dan yang terakhir adalah usaha variasi efisiensi yang dilakukan perusahaan tetapi ternyata membawa kegagalan. Ketika kegagalan ini terjadi, maka efeknya bisa jadi yang pertama adanya pemberian ganti rugi. Lalu yang kedua adanya word of mouth negatif. Dan penyebab yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah beralihnya pelanggan kepada pesaing produk yang lain. Tipe-tipe kegagalan jasa adalah yang pertama, bagaimana kegagalan dalam sistem penyampaian jasa. Ini terkait dengan jasa inti. Jadi bisa jadi jasa intinya itu tidak ada stop atau terlambat sehingga mengakibatkan fatal. Jasa inti contoh misalnya penerbangan. Ya jasa intinya adalah on time penerbangan ini. Ketika nanti menjadi ada waktu yang berubah penerbangannya, otomatis ada keterlambatan waktu yang perlu dikejar oleh pelanggan dan bisa jadi maskapai ini perlu memberikan ganti rugi. Kedua adalah kegagalan yang disebabkan oleh tak bisa dipenuhinya kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kegagalan terkait kebutuhan dan keinginan konsumen ini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus dari konsumen. Misal, konsumen ini menginginkan agar jenis makanannya dikurangi porsinya terkait dengan menu diet. Ini perlu dipenuhi. Yang kedua adalah sesuai dengan preferensi pelanggan. Sudah datang menunya, pelanggannya minta diganti. Bagaimanakah kebijakannya? Yang ketiga, kegagalan yang disebabkan oleh pelanggan itu sendiri. Misal, tiket hilang. Itu kan kegagalan yang disebabkan oleh pelanggan. Yang keempat adalah kegagalan ini karena ada hal-hal di luar kendali. Misal, dalam ruangan yang tidak boleh merokok, di sana ada yang merokok. Inilah empat hal yang terkait kegagalan. Menariknya, komunikasi dari pelanggan itu tidak selalu secara langsung, bisa implisit juga, bisa tersirat juga. Disinilah kepekaan dari pelaku usaha dan tim perlu diasah. Ada tindakan karyawan yang tidak tepat dan tidak diharapkan. Yang pertama adalah perhatian. Perhatian dari pelaku usaha dan tim ini perlu proporsional. Dilarang terlalu sedikit dan cuek, tapi bukan berarti terlalu perhatian. Kemana-mana pelanggan sedang melihatnya di toko, diikuti, dipantau. Tentu membuat risih juga. Bagaimana sebaiknya? Jaga jarak. Seandainya dipanggil, dibutuhkan, mencari, hadir. Yang pertama adalah perhatian. Kemudian, yang kedua terkait perbuatan yang tidak lumrah, hati-hati. Harusnya ramah malah kasar. Nada bicaranya kurang enak, bahasa tubuhnya kurang nyaman. Maka perlu pelatihan, pendidikan tentang komunikasi, tentang bahasa tubuh orang-orang pengusaha ataupun timnya. Yang ketiga terkait dengan norma budaya. Dilarang menipu, dilarang memanipulasi demi hanya keuntungan belaka. Wah, ini efeknya akan luar biasa. Okay. Yang keempat adalah gestalt. Gestalt ini kesimpulan dari sebuah perjalanan. Biasanya kan ada pertanyaan, gimana jalan-jalan tadi di tempat A? Ya, secara keseluruhan kurang nyaman. Nah, itu terkait dengan gestalt. Kemudian, yang kelima adalah kondisi yang tertekan. Kondisi yang tidak buat nyaman. Pelanggan ini bisa menjadi kebingungan dalam sebuah situasi. Ini kenapa? Ini seperti ini dan sebagainya. Banyak pertanyaan dalam sebuah situasi usaha. Nah, kegagalan dalam memanage dari pelaku usaha dan tim
Hati-hati, harus mampu sebaliknya menengahi, mencari solusi problem solving di saat itu juga. Poin penyebab keempat, yang terakhir adalah kegagalan yang disebabkan pelanggan yang bermasalah. Yang pertama adalah pelanggan bermasalah karena tidak kooperatif. Diminta tunggu, wah malah kurang sabar, marah-marah. Yang kedua, pelanggannya mabuk, hilang akalnya. Kontrol dirinya membuat kerusuhan. Yang ketiga, pelanggan melakukan kekerasan secara verbal ataupun fisik. Dan yang terakhir, pelanggan ini tidak mengikuti prosedur kebijakan perusahaan. Diminta ngantri, menolak ngantri, maunya cepat dan serobot saya. Bagaimana pelanggan merespon keluhan yang terjadi? Nah, sekarang kita bahas dulu mengapa orang mengeluh atau bahkan tidak mengeluh. Orang biasa mengeluh karena mengeluhkan mahal, jasa atau produknya mahal. Yang kedua, karena ada risiko yang tinggi ketika pembelian produk. Atau yang ketiga, ada ego yang tak bisa dipenuhi. Ini terkait dengan keinginan yang perlu dikelola oleh pelaku usaha dari pelanggan. Sekarang kenapa orang tidak mengeluh? Orang tidak mengeluh karena tidak tahu prosedur ataupun caranya. Yang kedua yang menarik, orang tidak mengeluh karena tidak yakin dapat solusi. Jadi akan buang-buang waktu, buang-buang biaya. Ya sudah. Ini yang ketiga adalah orang tidak mengeluh karena ada kontrol diri yang menahan dia dan lebih menyalahkan diri sendiri. Harusnya memang saya yang lebih teliti dan lainnya dan lain. Itu dia poin yang pertama. Kedua, kita berbicara tentang tipe keluhan. Keluhan bisa bersifat instrumental, artinya ketika melihat sebuah situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Pesan makan ternyata stiknya belum matang. Yang kedua adalah tipe non-instrumental, keluhan yang sering dilakukan. Wah, cuacanya panas ya. Nah, itu kan sering dan tidak bisa diubah apapun oleh seorang individu di sini. Apakah Anda avatar ya? Mungkin bisa ya, kalau misalnya punya kekuatan seperti itu. Tentang tipe. Yang namanya keluhan ini, ada yang juga dengan ada istilahnya ostensif. Ostensif itu sumbernya itu di luar yang mengeluh, dari luar dari saya misal. Penyebabnya adalah di luar diri saya, A, B, C, dan sebagainya. Lalu ada refleksif. Refleksif itu penyebabnya adalah diri saya sendiri. Berikut ini adalah tipe-tipe pengeluh. Ada 4 tipe pengeluh. Yang pertama adalah pasif. Jadi kecil kemungkinannya untuk melakukan keluhan. Sudah tahu ya alasannya di penjelasan sebelumnya. Yang pertama adalah pasif. Yang kedua adalah voices. Voicers ini adalah orang-orang yang aktif berbicara kepada penyedia jasanya langsung. Jadi semacam memberikan masukan dan masih memberikan kesempatan kedua agar adanya perubahan. Ada harapan di sana. Okay. Yang ketiga adalah irates. Irates ini orang-orang yang tidak berbicara kepada penyedia jasa, tapi kepada pihak ketiga, teman, keluarga, rekan, dan sangat berpotensi mengakibatkan word of mouth negatif. Tipe ini berpotensi pindah pelanggan. Maksud saya pindah kepada penyedia jasa lain. Yang keempat adalah aktivis. Aktivis ini adalah orang-orang yang berbicara kepada langsung penyedia jasa, lalu kepada pihak ketiga. Hati-hati dan juga bisa berakibat hukum, meminta ganti rugi di sini. Sekarang kita berbicara mengenai strategi pemulihan pelanggan. Yang pertama dari strategi ini adalah tentang pemulihan jasa. Poin yang A adalah bagaimana reaksi cepat terhadap adanya komentar, adanya masukan. Jadi harus cepat ketika adanya masukan, ketika adanya komentar, kritik dari pelanggan, ini harus ada reaksi. Cepat untuk dilakukan, secepat mungkin bisa. Jadi kalau bertanya seberapa cepat, itu sebisa mungkin, secepat mungkin Anda bisa melakukan. Sehingga adanya kepuasan, ada komplain
yang ditangani dan juga akan menjaga loyalitas untuk menjaga adanya kepercayaan terhadap pelaku jasa. B. Menyediakan komunikasi yang tepat. Ada dua bagian. Yang pertama adalah tentang penjelasan dan akuntabilitas. Penjelasan ini maksudnya pelanggan itu kadang bingung kok bisa seperti ini. Nah, perlu mampu menyajikan informasi yang tepat. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Karena pelanggan butuh penjelasan. Setelah itu, adanya kejelasan apakah produknya diganti kah yang rusak ini, oke? Atau ada uang yang kembali, atau dapat hal-hal free, hal-hal gratis yang bisa diberikan, dan adanya ganti rugi atas ketidaknyamanan. Kemudian, poin yang kedua adalah bagaimana adanya penjelasan yang menyeluruh. Jadi jelas datanya, informasinya, faktanya, dan disampaikan dengan gaya komunikasi yang baik. C. Memperlakukan pelanggan dengan adil. Jadi ada tiga jenis keadilan di sini. Yang pertama adalah keadilan distributif, di mana pelanggan mendapatkan keadilan sesuai dengan kompensasi yang terjadi. Maksudnya yang apa? Kerugian yang terjadi digantikan dengan kompensasi yang sesuai. Oke. Yang kedua adalah keadilan interaktif. Keadilan interaktif ini terkait dengan perlakuan yang baik, sesuai, ramah maksudnya. Oke. Yang ketiga adalah keadilan prosedural. Ada prosedur yang jelas, cepat, dan dapat ditempuh dengan baik, bukan jadi istilahnya dipingpong, tidak jelas ini perlu menghadap siapa dan bagaimana cara memperoleh keadilan. D adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Ketika pelaku jasa dan semua tim berhasil membuat bonding, ikatan yang baik ini, maka ketika terjadi kesalahan bisa lebih dimaafkan karena sudah bisa dipercaya dan hubungan terjalin dengan baik dan kuat. Strategi pemulihan jasa yang kedua adalah perbaiki masalah. Ada 4 poin ya di sini. Ada A, B, C, D, E. Yang A adalah melacak keluhannya ini seperti apa dari pelanggan. Cara melacaknya atau penyediaannya bisa jadi ada call center yang gratis bisa ditelepon. Ya kalau nggak gratis orang kadang malas ya. Ada yang email yang disediakan, ada yang survei terhadap kepuasan pelanggan, atau bahkan menariknya ada perusahaan yang menggunakan teknologi AI untuk melacak komplain yang tersebar di internet. Ya, melacak yang pertama yang A ini. Yang B adalah belajar dari pengalaman. Sejauh ini kalau ada komplain kita biasanya solusinya seperti apa, orang lain seperti apa. Nah kita bisa melakukan modifikasi di sana. Yang C adalah, yang ketiga ini ya, untuk melacak pelanggan yang hilang. Kan ada database nih. Kalau nggak balik lagi kan artinya pelanggannya hilang. Dikontak kalau ada datanya. Mohon maaf Bapak, Ibu, bagaimana respon terhadap klien kami selama ini? Nah, di follow up sehingga ketemu, nyobek kenapa. Yang keempat atau yang D ini adalah melakukan semua prosedur dengan baik. Karena inilah yang akan mengakibatkan meminimkan komplain dari pelanggan. Strategi pemulihan jasa yang ketiga adalah garansi jasa. Garansi merupakan adanya jaminan dari kualitas. Orang bertambah yakin untuk membeli, ada garansinya. Kenapa pelaku usaha berani memberikan garansi? Karena yakin tidak akan menjadi bermasalah ke depannya bahwa produk yang kita jual ini punya kualitas yang unggul.